Seramai 38 murid tadika dan 4 guru berdepan detik cemas apabila tadika pasti yang mereka duduki ketika itu terbakar petang semalam. Kesemua mereka bagaimanapun berjaya menyelamatkan diri dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Bangunan dua tingkat tadika pasti di Jalan Kuhara Tawau itu bagaimanapun musnah dijilat api. Kejadian berlaku kira-kira jam 2 petang ketika sesi persekolahan sedang berlangsung. Sebaik menyedari kejadian bermula dari tingkat atas bangunan, semua tenaga pengajar dibantu orang awam segera membawa semua murid berkenaan keluar dari kawasan kebakaran. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Tawau Faizal Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan pada jam 2.06 petang. Sebanyak 4 jentera bersama 17 anggota terlibat dalam operasi itu. Katanya pihak bomba yang tiba di tempat kejadian mendapati 95% bangunan kayu dua tingkat telah musnah terbakar. Api dapat dikawal pada jam 2.30 petang. Punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan.